Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alva Remake. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk menghapus akun Coursera secara permanen teman-teman ya. Dan kita akan menggunakan HP kita, jadi kita menggunakan perangkat Android atau iOS itu masih bisa digunakan teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya untuk menghapus akun Coursera kalian, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, silakan buka di sini aplikasi Coursera-nya langsung teman-teman ya. Nah, kita tungguin. Nah, di aplikasi Coursera-nya ini nggak ada pengaturan atau pilihan untuk menghapus akun teman-teman ya. Nah, terus gimana caranya Bang untuk menghapus akunnya? Nah, jadi caranya itu kalian bisa buka aja website kalian atau websitenya Coursera. Di sini saya menggunakan Chrome teman-teman ya. Nah, kemudian kalian ketik aja di sini di websitenya Coursera teman-teman ya. Nah, kemudian cari aja coursera.org teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini, tampilan dari Coursera-nya, kalian bisa login dulu ke akun kalian, kalian masuk dulu ke akun kalian yang ingin kalian hapus. Nah, di sini saya sudah login teman-teman ya. Kita klik aja di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini ada kayak strip 3, tinggal kalian klik aja. Nah, setelah itu tampilan itu bakalan seperti ini. Kalian pilih aja yang akun Anda teman-teman ya. Nah, kalian pilih aja yang akun Anda di sini. Nah, setelah itu kalian pilih pengaturan. Nah, ini pengaturan bisa kita klik. Nah, kita pilih teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian cari aja di bagian bawah teman-teman ya. Di sini ada hapus akun teman-teman ya. Nah, jika Anda menghapus akun, informasi personal Anda dihapus dari server Coursera. Semua aktivitas kursus Anda akan dianonimkan dan semua sertifikat yang Anda peroleh akan dihapus. Tindakan ini bisa dibatalkan. Batalkan semua langganan aktif. Oke. Nah, kita langsung aja klik di sini hapus akun. Nah, harap batalkan tautan Google Anda terlebih dahulu. Nah, jadi kita putuskan aja akun kita di Google kita terlebih dahulu, kita klik. Nah, harap tetapkan kata sandi untuk login berikutnya ke akun Coursera kita ya. Nah, jadi kita masukin dulu di sini. Kalau kalian dulu daftar yang menggunakan akun Google, Facebook ataupun Apple, kalian harus memutuskan tautannya terlebih dahulu ya, dengan cara kita masukin di sini kata sandinya. Nah, setelah itu langsung aja kalian klik di sini putuskan teman-teman ya, putuskan tautan. Nah, berhasil membatalkan tautan akun Google Anda. Nah, langsung aja kita klik di sini hapus akun. Nah, menghapus akun Anda teman-teman ya, tinggal kita klik aja di sini centang-centang semua. Nah, oke. Nah, langsung aja kalian masukin aja password yang telah kalian buat barusan teman-teman ya. Nah, setelah kalian masukkan passwordnya, langsung aja kita klik di sini hapus akun ya. Nah, dia bakal langsung memproses dan tinggal kita tungguin aja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kita sudah di goodbye-in atau diselamat tinggalin. Anda telah berhasil menghapus akun Coursera Anda. Anda akan segera menerima email konfirmasi ya. Nah, kita cek di sini dan di sini kita mendapatkan email bahwa akun kita sudah dihapus teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa ikutin aja step by step-nya dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video.